Hai kakak-kakak cantik, ketemu lagi dengan Renata's Closet. Seperti biasa, aku akan review beberapa tasuk setiap episode. Silakan. Kalau ada yang mau di screenshot chat ke toko, bisa di WA ke nomor 08 17 277. Semua pengiriman kami dari kota Bandung. Kita mulai aja yang pertama. Aku punya Louis Vuitton, ini kulitnya gemoy banget ya. Warnanya krem ya kak ya, krem seperti ini. Dia bisa kak tenteng, bisa kak shoulder, dia juga ada tali panjangnya. Nih ya, modelnya seperti ini, jadi kalau kakak buka, ini kulitnya, kulitnya banyak banget nih. Ya, tasnya mulainya dari tengah ya. Nih modelnya lucu banget, hardware-nya warna emas ya, semua sudah emboss Louis Vuitton. Seperti ini. Nih, modelnya begini ya, kayak hobo gitu. Ya, ada graffiti-nya Louis Vuitton warna putih. Nih, modelnya seperti ini. Bersih, nggak ada transfer warna ya, Kak ya. Nggak ada transfer warna. Ujung-ujung sudut-sudut aman, di sini sudah Louis Vuitton begini ya. Cakep banget ya, bagian belakang, bagian depan dia nggak ada kantong ya kak, di bagian luar ya. Ini buat handle-nya dia seperti ini, kulit semua ya, warnanya warna krem, bagus banget. Ini size-nya ya kak, kita ukur dulu. Size-nya di 42, lebarnya di 15, tingginya di 33, tapi tadi aku udah kasih tahu dia tuh cuma segini kak tingginya, di 18 ya, di sekitar 18 nih ya. Kulitnya masih bagus banget, ini masih mulus ya. Nih lihat kulit dalamnya bagus banget ya, kulit jeruk begini ya. Ini kita buka, aduh empuk banget, masih empuk ya Louis Vuitton. Kita buka, isinya lumayan banyak ya. Nih dalamnya seperti ini tuh, suede kayak gini. Satu kompartemen utama, dia tuh ada kompartemen nih tali panjangnya ya. Kompartemennya tuh gini kak, depan sini ada satu, dua, di tengah dia ada zipper, ya di tengah dia ada zipper, nih ya, satu pocket berzipper, jadi di sini kak ada ruang di sini di tengahnya ada zipper. Bagian depan dia ada dua pocket, ya dua pocket seperti ini. Kemudian di bagian belakang dia ada satu pocket berzipper, nomor seri ada di dalam ya, seri FL tahun 2002. Kemudian di sini Louis Vuitton Paris Made in France. Talinya seperti ini, ya ada embosan Louis Vuitton Paris nih, ya LV kayak gini, ya bagus ya. Ini sama kayak waktu kemarin tuh aku pernah jual yang Azure juga sama seperti ini. Bagian atasnya dia ada kayak ininya nih, kulit seperti ini ya, lebar nih. Ini talinya tali bawaan ya. Ini kalau ada yang mau ya kak, cakep banget, kasih aku 8,5 aja ya, 850.000 ya kak, 850.000. Oke, berikutnya aku punya Gucci. Ini Gucci-nya juga sama ya, jadi kayaknya edisi ini bisa buat mudik ya, bisa buat mudik, karena kalau misalnya kita mudik biasanya bawaan kita tas, walaupun di atas tenteng harus agak banyak ya, bisa macem-macem di bawahnya. Nih ini kak, modelnya seperti ini, kulit asli. Ini tuh kulit luar di mix sama kulit dalam. Nih, ini kulit dalam ya. Tuh gradasi gini bagus. Ya, Gucci. Kulitnya seperti ini, masih sehat banget. Bagian belakang, bagian bawah persudutan masih aman. Ya kak, tuh. Oke, kita ukur dulu. Dia tuh ada tas, ada tali buat shoulder. Ditenteng juga masih bisa. Fetternya masih aman dan ada tas, ada apa untuk cross bodinya begini. Ya ini udah Gucci, ini lihat bagus banget ya, tuh seperti ini. Ini besi beneran ya kak. Oke, bagian belakangnya dia Gucci Sigma biasa ya, bagian belakang Gucci Sigma biasa, bagian depan dia Gucci Sigma seperti ini. Ini kulit ya kak, ini matang sebagian ya, sama ini Gucci Made in Italy, cakep banget ya. Dia ini ukurannya dulu ya kak, aku belum ukur ya. Ukurannya, aduh jahitannya bagus banget, besar-besar. Size-nya di 32, lebarnya di 14, kemudian tingginya di sekitar 36, ya 36. Handle-nya seperti ini, kulit asli, fetter lebar, handle-nya lebar seperti ini ya. Kemudian ini kita buka, nih seperti ini, bagian bibir masih aman. Tali bawaan ya kak, tebel banget. Zippernya masih lancar, Gucci Made in Italy. Ini dia zippernya seperti tas-tas travel atau
tas tote bag gitu ya, Gucci ya. Ini dia open, apa namanya, kayak jaket gitu ya. Gitu. Kemudian dalamnya seperti ini. Satu kompartemen utama, bersih ya kak ya. Dua pocket tanpa zipper di bagian depan. Satu pocket berzipper di bagian dalam. Zippernya semua tarikannya sudah kulit. Kemudian ini sudah Gucci. Tag item ada di dalam. Gucci made in Italy, nomor serinya cakep banget, ada 12 ya. Cakep banget kak, ini orang masih jual di 1,3. Ya, modelnya kayak gini, bisa di tote bag, bisa di shoulder, bisa di crossbody. Ya, seperti ini. Kalau ada yang mau ini, ya cakep pakai banget, kasih aku 870 ya. 870 kulit asli. Cakep banget. Modelnya jarang ada, 870. Nih kulitnya bagus banget tuh, ya. Kemudian next berikutnya, aku punya Burberry. Ya, ini Burberry PVC di mix sama pattern leather. Pattern leathernya warna hitam, ya. Nih. Tote bag begini, Burberry, ya, Kak. Persudutannya kita lihat dulu, masih aman. Masih aman. Sudut-sudut aman, kaki semuanya lengkap ya, ada 4. Pattern leathernya masih bagus, lihat nggak ada crack sama sekali, masih bagus banget, ya. Tuh. Jahitan-jahitan masih bagus, ya, bagian sini. Masih rapi semua ya, Kak Sai. Handle, fetter, ya, masih bagus banget. Kemudian bagian bibir, belum ada yang crack ya. Tuh, belum ada yang crack, pattern leathernya juga belum ada yang berubah warna. Ya, Kak. Kemudian, ini size-nya. Size-nya di 32, lebarnya di 13, tingginya di 30. Ya, ini kita buka. Dia ada zipper. Zippernya sama pattern leather. Kemudian dalamnya, satu kompartemen. Eh, enggak deh, dua kompartemen ya. Satu, dua kompartemen, tengah-tengah ada zipper. Zippernya kita coba dulu, ini ada Burberry juga. Masih aman, lancar ya kak ya zippernya. Bagian belakang ada kritnya, Burberry. Ada satu pocket, berzipper. Inner aman, ada tag putihnya, ada tag kain ya. Bagian depan ada dua pocket tanpa zipper. Cakep ya. Ini kalau ada yang mau, kasih aku di 630.000 aja. 630.000 ya. Kemudian yang terakhir, aku punya yang mantap, Kak. Yang terakhir aku kasih yang mantap. Nih, Mulberry. Ini kayak model postman gitu. Ya, ini shoulder-nya ada, tali panjangnya ada, bawaan. Kemudian dia bisa di-handle seperti ini, bisa bawa laptop. Ya, bawa laptop bisa, di shoulder masih bisa. Ya, ini kulit asli dari Mulberry, liatin. Hardware-nya liatin, perhatikan hardware-nya. Nih. Nih. Ya, cakep banget ya. Sudut aman banget. Ini seger, Kak. Seger banget. Nih. Ya. Aman kulit-kulitnya, handle-nya lihat. Cakepnya. Tuh. Cakep ya. Ini juga bisa lihat jahitannya. Ini mah bukan jahitan mesin, Kak. Ya. Fetter lihat aman. Mulberry bawaan ya. Jarang ada ini yang masih bawaan. Di sini masih ada aman, di sini masih ada aman. Lihat jahitannya. Ya, cakep banget. Ini kulit asli ya, Kak. Dalam luar kulit asli. Ya. Size-nya di 42. Lebarnya di 17 ya, 17,5. Kemudian tingginya di sekitar 28. Ya, ini masih bagus banget. Aduh, Kak, ini tuh mulus banget, Kak. Nih. Ya, Mulberry, Mulberry. Kulit tunggal, langsung kulit. Fetter aman. Ya, fetter aman banget. Dalamnya, aduh, seandainya aku bisa entrup ya, Kak, ya. Nih, ya, ini pasti nih. Tuh, lihat. Tuh. Nih. Satu kompartemen, lihat. Ini katun, Kak. Katunnya bisa buat dibikin baju ini, mah. Lihat tuh, dalamnya. Katunnya yang enak punya. Satu pocket tanpa zipper. Satu pocket berzipper.
Blueberry nomor serinya. Ya. Kak. Ini orang enggak ngerti ya, masih jual di 4.500 aku lihat. Ya. Ini cakep pakai banget blueberry-nya. Aduh. Ya, Kak, cakep pakai banget. Ya. Nih. Ya. Ini kalau ada yang mau aja ya, Kak ya. Kalau ada yang mau aja, orang mah masih jual 4.500, boleh di search. Ya, mulberry apa nih namanya kemarin lupa aku. Ya, nih. Shoulder bag. Ya. Ini aku kasih 950.000 aja. Beneran. Ya, 950.000 cakep banget. Ya. Cakep banget, kulit asli. Tanda-tanda udah ada dia semua ya. Itu aja ya Kak ya, sudah aku review semuanya, ada 4. Silakan kalau ada yang suka di screenshot chat ke toko, bisa di WA ke nomor 08177 kali 277. Semua pengiriman kami dari Kota Bandung. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.